Diary Deko minggu ini menjengah kediaman pasangan suami isteri, Muhammad Subha Saleh, 44 tahun dan Nur Zaira Azrina Rahmat, juga 44 tahun yang berlokasi di Bandar Baru Kangkapulai, Johor. Ibu kepada tiga cahaya mata ini cuba menterjemahkan keistimewaan kediamannya melalui susun atur dan kreativitinya. Saya berpindah ke sini pada tahun 2020. Sebenarnya saya tak tetapkan apa-apa konsep, tapi lebih berat ke arah konsep modern farmhouse dengan warna-warna coastal. Warna-warna macam tu dia tenang. Contohnya macam warna biru, hijau, warna-warna alam semula jadi. Okay, saya suka warna cerah sebab ruang nampak lebih luas. Sebab saya dah pilih warna lantai yang agak gelap, jadi saya memilih perabot yang lebih cerah supaya kelihatan kontra lah. Saya suka warna-warna kayu, tapi bukan semua warna senada lah. Macam rumah saya ni, saya guna warna-warna kayu, tapi saya selitkan juga dengan perabot warna hitam untuk penegasan. Pemilik kediaman ini mempunyai pengikut laman sosialnya sendiri. Dia juga tidak lokek untuk berkongsi beberapa saranan sebelum melakukan dekorasi di setiap penjuru ruang. Mula-mula sekali bagi saya kena cari inspirasi terlebih dahulu sebab kita tak nak terburu-buru dalam membeli perabot, membeli barang-barang dekor. Tentukan dulu sebenarnya apa yang kita betul-betul suka sebab bila kita dah tengok banyak kadang-kadang kita rasa yang tu kita suka, yang ni kita suka, tapi bila kita campur adukkan dia nampak tak kena. Tengok sesuai tak dengan gaya hidup kita, ruang rumah kita. Lepas tu barulah kita beli sedikit demi sedikit. Kita kena tengok dulu lifestyle kita macam mana sebab setiap orang lifestyle dia tak sama. Maksudnya keluarga, aktiviti keluarga tak sama. Macam rumah saya ni sebab saya ada anak kecil, jadi saya memilih perhiasan yang ringkas, perabot yang ringkas. Maksudnya saya suka ruang yang lapang lah. Dan setiap dekor yang saya beli tu kalau boleh biarlah dia functional. Maksudnya dia bukan sekadar untuk mencantikkan ruang, masih yang sama dia berfungsi lah. Ruang dapur adalah lokasi kegemaran Azrina kerana baginya ia adalah nadi kepada suri rumah tangga dalam menyediakan hidangan terbaik buat keluarga. Masa saya nak masuk rumah ni, saya sangat suka modern farmhouse. Salah satu ciri modern farmhouse ialah bandar. Jadi saya nak juga selitkan bandar tu dekat dalam dapur saya. Jadi terhasillah bandar untuk pisahkan dapur kering dengan pantry. Yang wajib pada saya, setiap hari mesti kena kemas dapur. Sebab kalau dapur tu tak kemas, bagi saya seluruh rumah akan nampak tak kemas. Biasanya saya dapat bantuanlah daripada ahli keluarga sebab nak menguruskan rumah agak memenatkanlah kalau buat seorang diri. Jadi ahli keluarga sama-sama membantulah. Azrina menempatkan ruang dobinya di tingkat atas kediaman. Menurutnya, sistem pengudaraan dan pencahayaan yang baik di sini memudahkan proses menjemur dan melipat kain yang telah kering. Saya hadkan ruang untuk keluarga tu di tingkat atas saja. Jadi tingkat bawah macam ruang tamu dan ruang makan ni dia nampak kemas sentiasa macam tu. Jadi dia menjimatkan masa saya untuk mengemaslah. Supaya rumah ni sentiasa guest ready, saya tidak letakkan TV di ruang tamu lah. Saya sediakan di tingkat atas. Dan juga saya letakkan jugalah TV di dapur sebab senang anak-anak boleh tengok TV sambil makan. Jadi tak adalah dia bawa makanan tu pergi ke ruang tamu. Jadi ruang tamu saya akan sentiasa kemas. Lagi saya banyakkan storan, maksudnya kabinet yang bertutup. Jadi senang nak simpan barang-barang sebab barang-barang yang banyak dan sarat inilah yang menyebabkan rumah kita nampak tak kemas, rumah kita nampak semak dan sarat. Menghias rumah tidak semudah yang disangka. Perlu ada idea, kesabaran dan kesungguhan untuk melaksanakannya. Tips saya ialah jangan terburu-buru, kita menabung. Maksudnya buat sedikit demi sedikit. Macam saya pun masuk rumah ni bukan saya siapkan semua ruang serentak. Saya mulakan dengan dapur dan juga ruang storan. Masa tu ruang tamu ke semua saya tak siapkan. Yang penting dapur dengan ruang storan. Sebab apa? Dapur memang kita nak guna untuk masak, makan dan sebagainya. Untuk aktiviti keluarga semua kat dapur. Storan pula sebab saya nak simpan barang-barang. Jadi sebab bila barang-barang tak simpan tu yang buat rumah nampak tak kemas. Jadi macam ruang tamu tu saya siapkan pada tahun hadapannya. Sedikit demi sedikit saya beli barang lah. Saya seorang suri rumah yang of course lah masa saya 24 jam kat rumah dan saya bukan jenis suka jalan-jalan keluar sangat. Jadi saya kena create rumah yang orang kata rumahku syurgaku lah, yang biar sedap dipandang. So macam bila kita balik pun kita rasa tenang. Bagi saya pentinglah untuk saya mencipta rumah yang menjadi idaman saya lah dan juga keluarga.
Semoga paparan ini dapat memberi ilham dan inspirasi kepada anda yang ingin menghias rumah idaman.